know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day, I know I can trust in Him and His promises. Ooh, I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, on a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, kabar kalian pagi ini. Pastinya masih tetap semangat dan juga sehat tentunya. Puji Tuhan ya, kita masih sehat sampai hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai nih ibadah kita pada hari ini, minggu ini, kita buka dengan doa dulu, boleh? Oke, sikap berdoanya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang ibadah Rocky mau dimulai. Berkati kakak-kakak Rocky, berkati kita yang menonton ibadah Rocky. Terima kasih juga atas kesehatan kita di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa yang semangat hari ini? Wah, semua semangat ya. Kita mau memuji Tuhan, pastinya harus semangat. Mau dengar firman Tuhan, juga harus semangat dan juga sukacita tentunya. Ya. Tapi sebelum kita mulai memuji Tuhan, kalau Re mau kalian bangkit berdiri dulu yuk. Ya, biar kita gerak-gerak supaya kita nggak ngantuk nanti saat dengar firman ya. Oke. Tapi sebelum kita gerak-gerak, ada yang kelupaan, yang hampir kelupaan Kak Lori untuk ngingetin kalian. Jangan lupa siapkan. Yes, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya ya. Kalau sudah siapkan enak tuh ya. Kita memuji Tuhannya lebih lepas ya. Oke, siap adek-adek, siap? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan.
Apa kabar? Kak Yanti seneng banget bisa ketemu dengan adik-adik pagi hari ini. Dan Kak Yanti berdoa supaya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur karena minggu ini kita udah lewatin yang PTS. Ya, udah selesai kan PTS-nya. Nah, yuk siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, gak main-main, gak colek-colek. Kalau yang ibadah di rumah gak colek-colek kakak atau adiknya. Kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat pagi ini dan kami sangat berterima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih untuk satu minggu ini yang Tuhan sudah tolong kami. Kami bisa mengikuti PTS, baik secara online, Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan pagi ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, Kau berbicara buat setiap kami, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, hari ini kalau Kak Yanti sharing berarti kan minggu keempat nih. Ya, kita nggak rasa udah di minggu keempat bulan April. Kok April sih? Bulan Maret. Kayak Yanti salah. Bulan Maret berarti bulan 3 gitu ya di tahun 2022. Minggu depan kita udah masuk April loh, ya ampun. Tuhan tuh baik banget ya, sampai hari ini kita terus ditolong oleh Tuhan. Nah, hari ini Kak Yanti mau sharing judulnya yang kelas kecil mungkin agak susah nih ya, tapi nggak apa-apa, kita coba ucapkan. Judulnya adalah upgrade dan update. Coba sekarang diucapkan gitu ya. Upgrade dan update. Mirip-mirip kelihatannya ya. Mirip-mirip. Coba yang baru belajar ngomong, coba ngomong upgrade gitu ya. Dan update. Dua kata. Apa itu Kak? Kue apa itu Kak? Bukan kue. Nanti kita bahas ya. Nah, kita buka dulu Alkitabnya. Koko Icat pasti sudah siapkan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ya, yang mau buka Alkitab sendiri di rumah, ayo disiapkan. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Dua ayat ya, dua ayat. Jadi yuk, yang sudah siap katakan oke. Okay. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kayak yang diulang ini ya. Kita baca sekali lagi pelan-pelan. Yang udah bisa baca bersuara ya, walaupun di rumah ibadahnya tetap baca Alkitabnya bersuara, tapi tidak teriak-teriak. Oke? Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, tadi kan Kak Yanti bilang,
kita nih hari ini belajar tentang namanya upgrade dan update. Dua kata yang kalau kita ngomong nggak jelas bisa dianggapnya sama gitu, padahal beda, upgrade dan update. Nah, adik-adik ini sekarang pernah dengar nggak? Selalu adik-adik itu dibilang bahwa kalian tuh hidup di era digital, asik. Era digital itu apa sih, Kak? Gitu ya. Era digital itu semuanya serba digital ya. Jadi semua, bahkan anak yang kalian yang belum sekolah, yang masih kecil, yang baru 2 tahun, 3 tahun, itu udah bisa kan pakai HP, kemudian dia cari di YouTube, dia klik sendiri, dia mau cari lagu misalnya topi saya bundar gitu, atau bakso bulat seperti bola pingpong gitu ya, mau klik sendiri dia udah bisa nyari tuh ya. Nah, kemudian apalagi yang sekolah online ya, yang sekolah online walaupun baru kelas 1 SD, kalian udah bisa klik sendiri tuh link untuk masuk sekolah online-nya kan, misalnya pakai Google Meet. Jadi udah hafal tuh sampean, oh link-nya kalau pelajaran ini nih gitu, tinggal diketik-ketik. Kalau pakai Zoom, kode angkanya itu kalian hafal gitu. Dan nggak perlu diajarin gitu. Bahkan yang kayak Kayanti nih kadang-kadang suka gaptek gitu kan. Gaptek itu gagal teknologi gitu. Jadi kadang-kadang Kayanti juga bisa diajarin gitu sama anak kecil ya. Nah, jadi kalian yang yang baik yang baru yang belum sekolah, yang sudah SD, bahkan baru kelas 1 SD, kalian dengan mudahnya untuk bisa mengakses pakai laptop lah, pakai iPad lah, pakai handphone lah. Nah, itu namanya era digital ya. Itu namanya era digital. Nah, adik-adik, kita nih sudah mulai meninggalkan yang namanya kebiasaan yang lama, yang kalau bahasa keren itu konvensional. Ya, konvensional. Ya, sekarang kan adik-adik udah bisa tuh bayar udah pakai aplikasi, ya kan? Mama tinggal transfer masukin ke aplikasinya adik-adik, gitu. Jadi mau pesen makan, mau pesen ojek online, udah sekarang gampang, hanya pakai HP doang, gitu. Dan adik-adik dengan mudahnya untuk bisa mengaplikasikan itu, ya apa ya, bener nggak? Ya kan? Nah, diganti dengan lebih kekinian, sekarang semua main order aja, dan adik-adik dengan mudahnya bisa mengorder gitu kan. Nah, memang ada sisi positifnya gitu ya. Kalian jadi lebih mudah untuk mengakses yang namanya informasi dengan teknologi. Ya, dengan satu jari kalian bisa kemanapun gitu kan. Kalian bisa pergi kemanapun. Nah, tapi adik-adik ya, ada juga yang negatifnya ya. Jadi yang positifnya tuh era digital ini membuat adik-adik itu jadi lebih kreatif gitu kan, jadi lebih inovatif gitu ya. Kemudian apalagi bisa mengembangkan potensinya ya. Tetapi sisi negatifnya nih adik-adik dari era digital ini ya. Nah, adik-adik bisa jadi kecanduan gadget. Nah, siapa di sini yang kecanduan gadget? Hayo, ngaku. Lebih suka main gadget daripada belajar. Lebih suka main gadget daripada ngerjain tugas rumah. Lebih suka main gadget daripada bersih-bersih kamar gitu. Lebih suka main gadget daripada aktivitas fisik, olahraga di luar bersama kakak atau adiknya gitu. Nah, itu udah namanya kecanduan loh. Ya, padahal ya, adik-adik, Kak, terus kita nggak boleh main, Kak? Boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Paling lama itu paling 30 menit lah kalau mau main gadget ya. Mau main apa sih yang lagi permainan rame sekarang, yang misalnya kita dari rumah nanti teman kita tuh bisa tuh main bareng-bareng gitu kan. Banyak kan ya aplikasi di mana kita bisa bermain bersama teman-teman kita gitu. Jadi walaupun nggak keluar rumah tapi bisa kita ketemu sama teman-teman. Tapi akhirnya akibatnya adik-adik kan sudah kecanduan gitu, belajarnya jadi sembarangan, males-malesan, kerjain PR-nya males gitu.
males bersihin kamar, males bantuin mama di rumah misalnya gitu, males main aktivitas fisik sama adiknya atau kakaknya gitu. Jadi betah aja di kamar. Nah, itu namanya kecanduan. Itu yang tidak boleh gitu. Kak, aku sama mama bolehnya cuma Sabtu Minggu aja boleh main pegang HP, boleh main gadget. Ya, dikasih waktu, tapi bukan berarti seharian kalian main gadget. Ya, enggak boleh. Ya itu tadi Kenti bilang, 30 menit. Habis itu kalian main, lakukan aktivitas fisik. Asik. Aktivitas fisik itu ya bisa main lari-larian mungkin, atau main sepeda-sepedaan gitu. Ya, main yang ada aktivitasnya gitu. Bukan yang pakai HP atau laptop atau iPad. Oke? Nah, negatifnya lagi ya adik-adik, selain kalian bisa kecanduan nih, tapi akhirnya kalian kurang bisa bersosialisasi, kurang bisa bersosial karena udah keasikan di permainan itu. Kan ada temen juga kak, kita bisa ngobrol juga kok kak, bahkan nggak hanya dari sini kak, bisa dari luar juga gitu. Jadi ngomong bahasa Inggrisnya kita juga bagus gitu, tapi kalian kan bersosialisasinya sama dunia maya gitu loh, nggak kelihatan, nggak bisa ngobrol yang enak gitu. Nah, jadi kurang bersosial gitu. Jadi nggak bisa, ya itu tadi, aktivitas fisik itu nggak bisa digantikan dengan layar HP, layar laptop, layar iPad gitu. Oke? Nah, kemudian kalau kalian bisa salah ngeklik gitu ya, salah ngeklik, bisa juga tuh nanti kalian ke klik konten yang belum untuk usia kalian gitu ya, tontonannya harus hati-hati gitu. Jadi itu akibat-akibatnya. Nah sekarang pertanyaannya nih adik-adik, gimana dong, apa yang harus saya lakukan kak untuk menyikapi perubahan zaman? Asik. Zamannya beda. Zaman dulu kayak Yanti ya, kalau main itu kan kumpul tuh sama temen, main masak-masakan, ntar nanti daun-daunan gitu ya, ada namanya dulu daun mangkok, yaitu bentuknya kayak mangkok, baru digulung-gulung, diiris-iris, itu jadi mie gitu. Kita main jual-jualan gitu, nanti teman yang satu yang beli, oh main jualan gado-gado misalnya gitu, atau jualan mie goreng gitu. Nah tapi itu mainnya main di luar, bukan main yang sekarang, atau main lompat tali, ya main lompat tali. Yang lain lagi, gobak sodor. Nah, adik-adik nggak pernah kayaknya itu. Gobak sodor, seru tuh kalau main gobak sodor. Ya. Nah, gimana nih, apa yang harus saya lakukan dong, Kak, kalau gitu? Kan kita sekarang hidupnya udah di zaman digital gitu, Kak. Nah, ada dua hal yang harus adik-adik lakukan. Yaitu upgrade dan update. Sekarang coba sebutkan. Upgrade, 2, 3. Ya, satu lagi, update. Ya, jadi dua hal nih ya, upgrade dan update. Nah, sekarang yang pertama adik-adik, yang pertama itu upgrade. Ya, yo, dalam Alkitab ada di 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, tapi Kak Yanti mau bacakan dalam Alkitab versi bahasa Indonesia yang sehari-hari ya. Jadi bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, jadi lihat aja. Nanti kakak Koko Icat siapkan ya. Ayatnya bilang gini ayatnya. Sekarang muka kita semua tidak ditutupin selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Yesus. Makin lama kita makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Jadi kita ini ya display-nya Tuhan. Nah kalau namanya display-nya Tuhan kan nggak mungkin tuh display-nya Tuhan suka maki-maki. Nggak mungkin tuh display-nya Tuhan gak menghormati orang tua gitu. Karena kita ini display-nya Tuhan gitu.
Nah, mungkin kan disiplinnya Tuhan, kita suka cemberut, suka mengeluh. Aduh, panas kelasku ini di sekolah, pas kalian sudah sekolah. Ah, kelasku ini panas banget, nggak pakai AC, gitu. Teman-temanku ini cerewet-cerewet semua, gitu. Pokoknya keluhan terus yang disampaikan. Ya, nah padahal kita ini ingat ya, coba sebut. Saya displaynya Tuhan. 1, 2, 3. Oke, ingat ya kalian ya, Kak Yanti, Kok Icat, semua. Kita ini adalah displaynya Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita terus-menerus diubahkan semakin hari semakin serupa Kristus. Mau nggak? Ya, di masa apapun dalam kehidupan kita. Ya, mungkin perubahan zaman gitu ya, perubahan teknologi gitu, perubahan budaya mungkin gitu kan. Tapi ini poin pentingnya yang Kak Yanti bilang sama adik-adik pagi ini. Tetaplah berusaha sungguh-sungguh. Katakan berusaha sungguh-sungguh. 2, 3. Ya, berusaha sungguh-sungguh. Untuk apa Kak sungguh-sungguhnya? Mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ya, dan semakin hari karena kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, maka semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Setuju katakan, oke Kak, gitu ya. Jadi yuk kita berusaha sungguh-sungguh kenal pribadinya Tuhan Yesus. Kenalnya di mana sih? Ya kalian baca Alkitab tiap hari. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Angkat tangan. Ya, mulai baca Alkitab. Kak, aku belum bisa baca, Kak. Minta tolong dong. Kan bisa minta tolong kakak, minta tolong mama atau papanya. Ya. Nah, jadi kita harus selalu bertumbuh dalam kerohanian. Di Alkitab itu banyak. Jangan mengeluh, ya. Mengucap syukur senantiasa. Selalu berdoa, gitu kan. Nah, Alkitab yang akan menuntun adik-adik. Kenti kasih PR deh hari ini, ya. Beberapa waktu yang lalu kan Kenti sudah kasih PR juga ya. Nah, hari ini Kenti kasih PR. Coba kalian buka kitab Amsal 2 ayat 6. Nah, itu coba kalian baca tuh ya, dibaca dan itu dipegang gitu. Adik-adik, kalau adik-adik baca Alkitab setiap hari, Alkitab itu nanti akan menuntun adik-adik untuk bersikap. Ya, biar adik-adik punya standar hidupnya itu firman Tuhan, gitu ya. Oke, nah jadi kita harus selalu bertumbuh dalam kerohaniannya adik-adik, gitu ya. Kak, aku kan masih kecil, jangan anggap remeh karena masih kecil, ya. Baca Alkitab yang rajin, berdoa. Berdoanya bukan cuma karena mau makan ya, tapi memang adik-adik berdoa, gitu. Ya, selalu kita belajar untuk siap berubah sesuai dengan rencananya Tuhan, ya. Nah, ingat ya, kita panggilan tertinggi kita itu adalah menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Oke, menjadi serupa. Oleh karena itu, mari kita lakukan upgrade setiap hari, ya. Nah, di upgrade ini apa poinnya adik-adik? Berusaha sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan Yesus sehingga semakin hari semakin serupa Yesus. Itu di upgrade. Oke? Nah, kemudian yang kedua, update-nya apa? Ya, update hidup kita harus siap menerima update hal-hal yang baru. Jangan batasi kuasa Tuhan ya dengan hanya kita itu punya patokan yang biasanya atau yang dulu yang Tuhan sudah lakukan gitu. Ada yang percaya enggak Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif? Ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif. Tuhan yang bisa melakukan kehendak-Nya dengan cara apapun. Yang mungkin enggak pernah kita pikirkan sebelumnya, ya. Nah, sehingga nih kalau kita ada di zaman yang selalu berubah,
ya zamannya berkembang, baik teknologinya, baik budayanya gitu ya. Nah, tapi itu tidak akan pernah bisa membatasi cara Tuhan untuk bekerja. Oke, mari kita selalu update ya, cepat beradaptasi gitu ya, cepat beradaptasi dan kita menjadi kreatif seperti Roh Kudus gitu. Percayalah adik-adik, di dalam diri adik-adik ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang akan mengajari, Roh Kudus yang akan menuntun gitu ya. Nah, jadi harus belajar untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus gitu. Mulai belajar ya. Jadi setiap saat bangun hubungan dengan Tuhan ya, enggak hanya jam-jam doa tertentu. Nah, Tuhan kita itu pencipta atau kreator yang kreatif. Jadi pakai juga cara-cara kreatif yang relevan dengan zaman sekarang ya. Sekarang memang kita nggak bisa jauh dari yang namanya teknologi kan ya, baik di HP, baik di laptop, baik di iPad, apapun gitu. Tapi tetap ya, standar kita adalah firman Tuhan. Kalau kalian misalnya ada teman yang kirimin link yang aneh-aneh, yang nakal gitu, terus di grup kan biasanya ada tuh grup sekolah, grup kelas kan ya. Nah, di grup kelas tuh misalnya dikirimin tuh link yang aneh-aneh gitu, nggak usah dibuka kalau dikirimin link aneh-aneh, kecuali bapak ibu gurunya yang kirim link ya. Tapi kalau dari teman misalnya dia sharing apa gitu, nggak usah dibuka ya. Kemudian di grup mungkin ada teman yang suka ngomong kotor misalnya, nggak usah diikutin. Ingat ya, standar hidup kita itu adalah firman Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan itu keren, dia update, dia upgrade juga dan sangat relevan dengan zaman kapanpun kita ya. Nah, oke adik-adik, jadi update lah kemampuan kita untuk berkreasi. Nah, zaman sekarang kan ada yang sudah bisa pura-pura jadi YouTuber misalnya. Hi guys, aku lagi di sini loh gitu. Nah, nggak apa-apa, kreasi gitu ya. Belajar gimana sih caranya edit video misalnya gitu. Belajar sama Koko Icat. Ya. Nah, kemudian berkreasi lah ya, sesuai dengan zamannya sekarang. Sekarang lagi zaman gitu ya, ikutin. Tetapi ya, kalau yang jelek-jelek jangan diikutin. Tetap ingat pesan Kak Yanti, standar hidup kalian, standar hidup kita adalah firman Tuhan, ya. Nah, jadi upgrade lah diri kita dengan standar Kristus, seperti Kak Yanti bilang, tapi tetap update sehingga tetap relevan dengan zaman kita sekarang, ya. Nah, yuk, mari upgrade diri kita untuk pertumbuhan kita, tapi update diri kita supaya kita tetap bisa relevan, ya. Dua pesannya pagi hari ini, ya. Jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kalian, ya, itu untuk upgrade-nya gitu ya. Tapi yang kedua, mari kita berusaha mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Amin, ya. Oke, baiklah, ya. Jadi hari ini ayat hafalannya lumayan. Jadi kita mulai dari kelas besar dulu ya, atau Kak kelas kecil aja dulu Kak? Ya udah kelas kecil. Ya, udah siap kelas kecil. Yuk, 1 Yohanes 2 ayat 6 ya, 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 2 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Ulang lagi ya. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan ayatnya bilang ya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi setiap hari, every day, ya, mari senantiasa berusaha hidup seperti Kristus, ya, mengucap syukur senantiasa, tidak mengeluh gitu ya, mudah untuk selalu bersyukur, ya. Makanya baca firman. Ya, baca firman. Oke, itu ayat kelas kecil. Jangan lupa di videokan
dan dikirim ke kakak Rocky. Sekarang kelas besar, ya, kelas besar 4, 5, dan 6. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Ini yang tadi kita baca, tapi yang kayak yang dibaca yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini yang ada di Alkitab adik-adik. 2 Korintus 3 ayat 18. Siap? Mari kita baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ulangi sekali lagi, agak panjang. Panjang banget, Kak. Gak apa-apalah, udah gede ya kalian kelas 4, 5, 6. Yuk, 2 Korintus 3, ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ingat ya, ayatnya bilang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nya-nya huruf besar, berarti kita diubah menjadi serupa seperti Kristus. Itu tadi ya. Nah, kalau poin dari ayat hafalan kelas kecil tadi, supaya kita senantiasa setiap hari hidup seperti Kristus. Nah, kalau ayat hafalan untuk kelas besar ini, supaya kita diubah menjadi serupa seperti Kristus. Ingat, upgrade dan update ya. Berusaha sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan, tapi pesan yang kedua, ayo jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan membangun komitmen kami dan kami konsisten untuk kami belajar berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal pribadi Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan kami setiap hari, lewat mesbah kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga kami setiap hari hidup kami senantiasa seperti Kristus Tuhan. Sehingga kami diubahkan serupa dengan Kristus. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai standar untuk kami menjalankan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun masih kecil Tuhan, tapi kami mau belajar untuk menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Amin.